Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami Sri Mulyani 11. Baiklah, kesempatan kali ini kami akan menemui beberapa petani karet di sana. Kita akan menanya-nanya harga berapa karet saat ini. Yuk. Karet baru musim semi, guys. Ya, kalau musim semi ini getahnya sedikit, tapi alhamdulillah agak merangkak naiklah harganya, guys. Dari 6.800 menjadi 7.000. Tapi ya getahnya sedikit. Ini baru kembang, mulai kembang ini mempengaruhi keluarnya latex atau getah, masih anom juga, daunnya belum tua, belum musim getah karet. Sedikit netesnya itu nggak betah gitu, guys. Tepat mampetnya gitu karet. Yuk kita cari-cari petani. Wah, ini petaninya sudah pada pulang kali ke sini, mau siap-siap curhatan kali ya. Bekas kehujanan ini, guys. Jadi kenter getahnya ini, guys. Enggak tersisa sedikit pun. Ini akan mereview harga getah pada awal September 2020, guys. Harganya per kilonya mencapai 7.000 per kilonya. Ini adalah getah-getahnya yang dianggap kering nih, guys. Oke. Tetapi kita ini Sri Mulyani 11. Kita akan bertanya dengan beberapa petani di daerah sini, Kecamatan Muara. Halo Pak, selamat sore Pak. Ini baru aktivitas apa Pak ini Pak? Kalau sore seperti ini bisa kan Pak untuk nyadap karet Pak? Musim gugur seperti ini harga getah berapa Pak? Assalamualaikum. Nah, bertanya-tanya nih Pak, harga getah sekarang berapa Pak? 9.000. Benar Pak, yang benar-benar. Kurang 2.000. Wah, iya. Itu harga di pabrik kah Pak atau di petani Pak? Harga di petani. Oh, harga di pabrik 9.000 ya Pak ya? Kira-kira 15.000. Ah, 15.000 Pak? Wah, cepat kaya nanti Pak ya. Petani.